Halaman 47 Metode Al-Muallim Cara mudah belajar baca kitab kuning atau kitab kundul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la illa billah amma ba'd ba Saudaraku kaum muslimin wal muslimat Rahimakumullah Melanjutkan kajian kitab Metode Al-Muallim pada halaman yang ke-47. Pada halaman ke-47 masih melanjutkan tentang amtsalatul irabi contoh-contoh i'rab. Contoh, -contoh i'rab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mengi'rab tentang Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Al-i'rabu bermula i'rabnya Bismi yaitu bermula Lafat bismi Ingat kalau nge adalah lafad Bismi bermula Lafat bismi Jarun yaitu yang mengejarkan Wa majrun dan yaitu yang dijerkan Muta'alakun yaitu yang digantungkan Bimahdufin dengan yang dibuang Takdiruhu bermula perkiraannya dia Mahduf akra'u yaitu Lafat akra'u Al-ba'u bermula ba' Harfu jarin, yaitu huruf cer Ismi bermula lafat, Ismi majurun, yaitu dicirkan biha dengannya. Dia pak, Wa matu bermula alamat cernya lafat Ismi Kasrotun yaitu kasroh dohirotun yang nampak fi di dalam akhirnya lafat Ismi. Liana karena sungguhnya dia lafat Ismi, al-ismu yaitu isim al mufratu yang tunggal. Ismi bermula lafat Ismi mudofun, yaitu mudof. Allahhi bermula lafat, Allahhi lafdul jalalati, yaitu lafat keangkungan mudhafun ilaihi yaitu mudhafun ilaih majrurun yaitu yang dicerkan wa alamatu jarrihi bermula alamat jarnya lafadz Allahi kasratun yaitu kasrah zahiratun yang nampak fi akhirhi di dalam akhirnya lafadz Allahi li'annahu karena sungguhnya dia lafadz Allahi al ismu yaitu isim al mufroto yang tunggal Ar-Rahmani bermulafat Ar-Rahmani na yaitu na'at atau sifat awalun yang pertama lelafdil jalalati untuk lafad jalalah atau lafad keagungan. Wa na'atul majururi, bermula na'at yang dijerkan, majururun yaitu dijerkan. Ar-Rahimi bermula lafad ar-Rahimi na'atun yaitu na'at tanin yang kedua. Lelafdil jalalati untuk lafad keagungan, majururun yaitu dibaca jer. Penjelasan berikutnya ini. Dan khusus dalam Arab e boleh mentakdirkan ismut atau fi'lun. Nahu Bismillahirrahmanirrahim ya karena ada huwa menjadi arrahmanu rahmanu ar rafa. Ini yang pertama, yang kedua atau bismillahirrahmanirrahim setelah lafaz Allah ada amdahu menjadi ar menjadi nasab menjadi maful bih. juga sama. Atau bismillahirrahmanirrahim amdahu ar Atau bismillahirrahmanirrahim ar huwa ar-rahimu. Kemudian contoh Arab yang ketiga. Ul astaghfirullah al-azima. Azima begitu ya. Jangan azim. Kalau azim nanti bingung. Mami atau mu. katakanlah oleh engkau. Ucapkanlah oleh engkau. Astaghfirullah al-azima. Astaghfirullah memohon ampun oleh saya. Allah pada Allah al-azima yang maha agung. Al-Arabu. Bermula Arabnya. Qul yaitu bermula lafat qul fi'lun yaitu fi'il wa fa'ilun dan yaitu fa'il. Qul bermula lafat qul fi'lu amrin yaitu fi'il amar mabniun yang di yaitu yang ditetapkan ala syabihi bil jazmi atas serupa dengan jazm. Wa alamatu jazmi bermula alamat jazmnya lafat qul as yaitu sukun wa harfin illati dan yaitu membuang huruf ilat Wa fa'iluhu bermula lafa'ilnya fa'ilnya lafadz qul yaitu dhamir mustatarun yang disembunyikan yang disembunyikan fi di dalam lafadz qul wujuban dalam keadaan wajib. Takdiruhu bermula perkiraannya dia lafadz e, domir mustatar anta yaitu anta. Astaghfiru bermula lafadz astaghfiru fi'lun yaitu fi'il wa dan yaitu fa'il. Astaghfiru bermula lafadz astaghfiru fi'lun yaitu fi'il mudhari'un yang mudhari' marfuun yaitu yang dibaca rafa li karena sepinya dia atau kosongnya dia lafad astaghfiru anin nasibi dari amil yang menasobkan wal jazimi dan dari amil yang menjazmkan wa alamatu rafihi bermula alamat rafa'nya lafad astaghfiru dhammatun yaitu dhammah dhahiratun yang nampak fi akhirih di dalam akhirnya dia lafad astaghfiru Itlam yatasil karena tidak bersambung bi akhiri pada akhirnya dia lafat astaghfiru syai'un oleh sesuatu. Wa fa'iluhu bermula fa'ilnya dia lafat astaghfiru. Dhamirun yaitu dhamir mustatarun yang disembunyikan fih di dalam dia lafat astaghfiru wujuban dalam keadaan wajib. Takdiruhu bermula perkiraannya dia dhamir mustatarun ana yaitu ana. Allaha bermula lafaz Allah lafzul jalalati yaitu lafat keagungan maf'ulun bihi yaitu maf'ul bih mansubun yaitu dibaca nasab wa nasbi bermula ala antasabnya lafadz Allah fathatun yaitu fathah dhahiratun yang nampak fi akhirih di dalam akhirnya dia lafadz allaha karena karena sungguhnya dia lafadz allaha al ismu yaitu isim al mufradu yang tunggal al adzima bermula lafadz al adzima sifatun yaitu sifat li lafdzil jalalati untuk lafadz keagungan wa sifatul mansubi bermula sifat yang dibaca nasob mansubun yaitu dibaca nasob wa alamatun nasbihi bermula alamat nasobnya lafat al adhima fathatun yaitu fathah dhahiratun yang nampak fi di dalam akhirnya dia lafat al Li li'annahu karena sungguhnya dia lafat al adhima al ismu yaitu isim al mufradu yang tunggal wal jumlah tu bermula jumlah min astaghfiru dari lafadz astaghfiru ila akhirih sampai kepada akhirnya lafadz astaghfiru fi mahalin nasbin yaitu di dalam tempatnya nasab maqulul qawli yaitu maqulul qaul tempat kembalinya kembalinya ucapan kemudian contoh arab uh, yang keempat ini Quran a'udzubillahi Ya ayahal الذين آمنوا قُتِب عليكم الصيام Ya jaladina wahai orang-orang yang aman telah beriman oleh mereka aladina kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian asyiamu asyiamu ini alaikum telah diwaj eh, kutiba telah diwajibkan alaikum yaitu atas kalian asyiamu bermula puasa ini jumlahnya cermat jurur kemudian dengan asyamu menjadi khobar mubtada muakhar ini jumlahnya menjadi naibul fa'ilnya kutiba al-i'rabu bermula al-i'rabnya ya yaitu bermula lafadz ya harfu nidain yaitu huruf nida mabniun yaitu yang ditetapkan ala sukuni atas sukun la mahalla yaitu tidak ada tempat yaitu wujud lahu baginya dia harfu nida minal dari i'rab e ayu bermula lafadz ayu munadan yaitu yang diseru mabniun yaitu yang ditetapkan alat domi atas domah fi mahalin nasbin di dalam tempatnya nasob li fi'lin nidai untuk fi'il nida al mahdufi yang dibuang takdiruhu bermula perkiraannya dia fi'lun nida al mahduf unadi yaitu lafat unadi atau ad'u at boleh kemudian ha bermula ha harfu tanbihin yaitu harf tanbih harf peringatan mabniun yaitu yang ditetapkan ala sukunnya atas sukun la mahalla yaitu tidak ada tempat yaitu mewujud lahu baginya dia harfutan tanbih minal i'rabi dari i'rab alladzina bermula lafat alladzina ismun yaitu isim mausulun yang disambung mabniun yaitu yang ditetapkan alal fatih atas fathah fi mahlinasbin nasbin dalam tempatnya nasab Na'atun yaitu na'at li ayyuha untuk lafat ayyuha Amanu bermula lafat amanu fi'lun yaitu fi'il madin yang lampau mabniun yaitu yang ditetapkan alat domi atas domah. idzat tasola karena bersambung bihi dengannya dia lafat amanu wawul jam'i oleh wawu jamak wal wawu bermula wawu dhamirun yaitu domir aidun yang kembali kepada isim mausul alladzina fa'iluhu yaitu fa'ilnya dia lafat amanu Wal alifu bermula alifnya lafat amanu litafriqi yaitu untuk pembeda. Wal jumlah tu bermula jumlahnya Minal al fi'li dari fi'il wa fa'ilih dan dari fa'ilnya fi'il la mahalla yaitu tidak ada tempat yaitu mewujud laha baginya dia jumlah Minal al i'rabi dari i'rab. Silatul mausuli yaitu silahnya mausul. Kutiba bermula lafat kutiba fi'lun yaitu fi'il madhin yang lampau. Lel majhuli yang dibangun untuk binak majhul Mabniyun yaitu yang ditetapkan alal fathih atas fathah ad dohir yang nampak Alaikum bermula alafat alaikum jarun yaitu yang mengejarkan Wa majrun dan yaitu yang dijerkan Muta'alikun ya, yaitu yang digantungkan bi dengan lafat kutiba Ala bermula lafat ala Harfu yaitu harf jer kum bermula lafat kum domirun yaitu domir mutasilun yang bersambung li jam'i kuri untuk jamak mutakar al mukhatabina ya banyak mabniun yaitu yang ditetapkan ala sukuni atas sukun fi mahali di dalam tempatnya cer majurun yaitu yang dicerkan biha dengannya dia ala al jaru bermula yang mengejarkan wal dan bermula yang dicerkan fi mahali rafin yaitu di dalam tempatnya rafa' khobarun yaitu khobar muqaddamun yang didahulukan asyamu bermula fat asyamu mubtadaun yaitu mubtada muakharun yang diakhirkan marfuun yaitu yang dibaca rofa wa alamatu rafi bermula alamat rafa'nya lafat asyamu dhammatun yaitu dhammah dhahiratun yang nampak li'annahu karena sungguhnya dia lafat asyamu al ismu yaitu isim al mufradu yang tunggal wal jumlatu bermula jumlahnya min khabarin dari khabar muqaddamin yang didahulukan wa mubtada'in dan dari mubtada' muakhirin yang diakhirkan fi mahalli raf'in yaitu di dalam tempatnya rafa naibul fa'ili yaitu naibul fa'il wallahu ta'ala alu wallahu ta'ala a'lamu bisawab wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh